Halo gengs, ketemu lagi di channel Bagusin di Hutan. Hari ini saya akan menunjukkan part 2 dari game Genshin Impact. Oke gengs, saya akan coba untuk flashback di part satunya. Di part kemarin, ada 2 kabar gengs. Yang pertama itu ada kabar buruk dan kabar baik. Kita mulai dari kabar buruknya dulu. Dan di mana kabar buruknya? Kita, adik kita yang bernama Lumen itu sudah diculik gengs oleh sosok dewa misterius itu. Dan kabar baiknya, kita sudah bertemu dengan 2 orang teman baru. Yeay. Yang pertama itu ada Paimon yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan yang kedua itu ada si Embax. Ya, Embax itu bukan kesatria atau kenet yang ada di kota di sini, gengs, di pulau ini. Nama kotanya adalah Mondstadt. Itu kota itu sepertinya, gengs, menyembah dewa angin. Itu saya tahu tentang kota Mondstadt itu. Dan di tengah perjalanan kita ke kota Mondstadt, kita dipertemukan dengan tadi yang saya bilang, Embax itu. Nah, Embax itu bilang sebelum kita pergi ke kota Monster, kita meng-clear dulu apa yang ada di luar kotanya. Kayak gini ya, di sini kita mempunyai ada sarang camp, gengs ya. Sarang camp yang namanya tuh Helichop. Ya, kemarin ya. Nah, kita ini nih udah kita clear campnya ya. Look at this, kan kosong campnya. Nah, di sini kita menemukan banyak, gengs ya, bambang baru yang tadi camp ini. Dan tentu juga ada makanan-makanan yang saya juga nggak tahu apa itu makanan, gengs ya. Tapi ada yang bilang sih di kolom komentar itu buat heal ya. Thank you gengs ya, yang udah ngasih saran buat heal makan-makanan. Oke, itu saya menemukan keyword di sini. Oh, dibilangin kan udah ketemu keywordnya. Oke, sayuran yang akan menutrisi. Nah, saya lihat ya. Dan kita menemukan ada pinkam dan apple. Wow, lumayan. Sahwood, we got a new item here, nama sahwood ya. Oh, jangan naiklah kata utama. Nah, naiknya pohon ya. Dan sekarang gengs ya, quest itu udah update. Kita bisa untuk lanjutkan perjalanan ke kota Mondstadt. Tapi sebelum itu kita enakan amin dulu gengs ya. Explore dulu apa yang ada di luar ini, di luar kota ini. Coba kesini sambil kita lihat-lihat dulu ya. Saya juga belum mengenal nih apa yang tadi luar kota, apalagi dalam kotanya. Oke, sini. Waduh, kan dia nothing, sebuah tempat ini kayu saja, penambangan kayu ya. Dan wow, apa ini? Kok berkilauan? What is that thing? Apa ini gengs? Can I destroy this? Wow, I want chunk. What is this? I want chunk, I take this. Apa itu gengs, I want chunk? Okay. Menurut hint yang saya baca tadi gengs, ada hint kan tadi. Ini gunanya untuk mengupgrade senjata kita. Okay. Ini berguna banget ya, I want chunk ini. Nice. Thank you about the I want chunk. Bentar, saya akan coba untuk meminum, memakan tadi. Kebabnya apa tuh bisa? Di mana saya makan ya? Tas itu gengs ya, di tas. Kita lihat peralatan. Kayu, what's this? Oh, bukan ini. Kenakan. Apa ini gengs? Seperti dekorasi gitu ya. Kayu kan cuma untuk mengenakan ini saja. What is this? Wow. Wow, kita punya pet. Waduh, gengs. Saya nggak tahu ya bahwasanya yang kemarin saya dapatkan waktu di perjalanan adalah pet. Ini bagus ini. Oke, kita akan coba yang lain. Yang ini bisa nggak? Kita pakai 2. Dikenakan. Oke. Mana petnya lagi satunya? Ini dia. Waduh, bukan pet deh, gengs. Seperti surprise gitu ya. Wow. I got a new pen here. Dan apa lagi? Kiatnya tadi. Nah, ini gengs ya. Kita pakai, kita makan dulu ini sweet medamin buat yang si kantor utama kita. Kita pakai, nice, healnya udah max kah? Wow, udah max, bagus sekali. Itu apalah, apa tadi, sweet medamin. Oh ya gengs ya, kemudian juga ada kasih saran saya di kolom komentar, katanya tuh ada sebuah item yang bisa dapatkan di awal game, itu namanya primo game. Tapi di mana saya bisa mendapatkan item primo game itu? By the way, thank you gengs ya yang udah kasih saya salam di kolom komentar.
Terus namanya bermanfaat bagi saya. Oke, thank you. Primo Gemma, where should I get that? Oke, guys, kita akan coba untuk ke kota dulu. Setelah itu, baru kita explore-explore punya luangnya. Kita ke kota dulu, kita lanjutkan dulu misiannya. Ini juga udah setengah sih, saya explore ini. Ini ada toa buat fast travel ya di sini. Nice. Okay, this is it. A monster. Paimon mengatakan apa itu? Ada seorang traveler, gengs, di sana. Nice to meet you. Nice to meet you katanya. Oke, okay, bentar. Traveler, kamu siapa? Lin namanya. What should I cook next? Masa apa ya katanya? Oh, are you travelers from around here as well? Pengembara, yes. Saya petualang yang tersesat. No, we just happened to be passing by. What are you cooking? Smells good. Smells good. Harum sekali, ya. Yeah. Sepertinya saya tebak. Sepertinya ayam bakar kah kurma goreng. I see. Welcome, travelers. Yeah, welcome. I'm Lin, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Jadi, gengs, ya, si orang itu merupakan orang yang sudah pengalaman jasa dalam dia berpetualang ke alam liar, ya. Dan sekarang dia tuh lagi mencoba resep barunya. Okay? Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Oh iya, gengs, jangan juga kalau kalian tuh mau ikutin ceritanya, boleh, gengs, kalian tuh baca itu teksnya. Okay? Nah, akan sebelum berangkat, potong bebas. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics. Picnic? My travel partner here is good at cooking as well. Dan katanya si Paimon, saya itu katanya jago masak. Aku hanya bisa masak masakan sederhana. Betul, aku juga suka memasak. Well, kita jawabnya ini aja, gengs, yang opsi pertama saja. Okay. That's okay. Let's see what you can do. Waduh, apa kita dites untuk masak? Oh no. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Katanya kita disuruh untuk membuat mushroom chicken skewer untuk orang ini. Well, saya nggak jago masak, kan teman saya bilang. Okay, saya disuruh untuk mengambil apel dan ada apa ini box ada mushroomnya. Nice. Dan kita langsung untuk masak, gengs, ya, masak. Okay, apa itu? Ada tekan untuk melihat alaman pemrosesan bahan. Oh, bukan ini yang saya mau. Tadi dia bilang apa tadi? Mushroom ya ini, gengs, ya, chicken mushroom skewer. Kita masak yuk, buat dia. Let's go. Masak manual. Oke, kita masak manual saja. Okay, nice, sembuh, nah. Kemahiran 1/5 jadi itu, gengs, ya, membutuhkan time yang tepat untuk memasak di dalam game Genshin Impact ini. Di mana kalian kalau sekalian mau memasak, kan ada kayak bar metal itu, gengs, ya. Itu kalian harus pasin itu barnya ke kayak ada warna gitu. Oke, apa yang sudah masak lagi? Yah, kita kuasai bahan ini. Chicken mushroom skewer. Mushroom, tapi ya gak apa-apa lah ya. Kita udah punya satu chicken mushroom skewer. Ini sepertinya chicken mushroom skewer perpaduan antara jamur dan ayam. Jadi gini ya. Okay. Kita akan coba berkeliling dulu. Apa adakah mushroom di sini? Mushroom ah? Tak ada, gengs. Tak ada mushroom di sini. Jadi ya kita apa kita dapat satu aja. Dan kita kasih ke orang ini. Ini nih. Coba masakan saya. Is it done? Smells good. Smells good. Boknya enak. Let me try. Coba aku cicipi ya, silakan dicicipi lah ya. Please lo bilang enak. Kau kita akan mulai. Bagaimana rasa masakan kita, gengs, ya? Nyam. Okay. Jangan hung aja. Kata si Paimon. Now that's really tasty. You are indeed gifted.
Katanya itu sangat enak, really tasty. Wow, benarkah? Paimon told you so. Paimon, kamu daripada kamu bilang aja, enak coba deh. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Kamu pasti bisa membuat masakannya lebih bervariasi lagi. Tapi satu hal, bahannya mana? Bahannya. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Yes. Kita tuh udah ngasih masakan ke dia dan dia tuh bilang terima kasih kayak dia tuh utang budi ke kita dan kita dikasih bahan-bahan makanan yang enak-enak. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? Kamu nggak kehabisan bahan. That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. Okay, di sini kita punya hint ya. Bahan-bahan yang dia kasih semua ini bisa didapatkan di alam ya kayak gini di semua ini guys ya. Di hutan gini. Okay. Bisakah saya ambil bahan-bahannya sekarang? There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Good look if you got the time. Jadi guys ya ada namanya Good Hunter, dia tuh menjual bahan-bahan makanan untuk kita makan. Thank you for the info kata si Paimon dan sekarang kita disuruh untuk menyisakan satu chicken skewer mushroom untuk dia. Ya ya. Ngomong-ngomong, kamu nama kamu Lin, Lin ya, L-Y-N-N. Terima kasih atas bahan-bahannya. Saya dapat telur burung, mora, jamur, gandum, ayam, dan full. Waduh, thank you banget ya, Lin. Makasih atas semua bahan-bahan enak ini. Kai kita tes yang kita coba masak. Kai ini kita bisa masak teifat. Sebenarnya ini guys sepertinya nih telur goreng. Ini chicken mushroom skewer. Ya, langsung untuk masak ini guys ya. Teifat fat egg. Waduh, nama-namanya loh. Ini steak ini daging sapi. Nah, kita coba masak yang ini aja. Teifat fat egg. Telur goreng. Yuk kita masak yuk. Let's go. Kai dan juga saya akan memberitahu kalian bagaimana sih mini game di sini pack ini mini game masaknya. Okay. Masak manual kita pakai yang si itu aja si embak saja beda masak ya. Kamu yang masak sama embak kayaknya saya jadi si embak sekarang jadi masak. Yuk masak manual. Nah ini kita lihat itu guys, nice. Itu kan udah kayak logo sendok itu kan itu pasin ke warna oranye dan jadilah telur goreng. Kita ambil, kita masak lagi sekali yuk. Wow, hampir lewat lagi sedikit, lagi sekali aja. Pas, sempurna. Sudah, saya tinggalkan ya. Ngomong-ngomong, oh, selain kita bisa masak, kita juga bisa apa ini guys? Mengolah bahan-bahan makanan kah? Ini contoh, saya punya satu nih. Ada daging mentah, kita usah olah jadi ada daging beku, kita usah olah jadi daging yang matang, yang ini gengs, yang masih hangat-hangat. Okay, apa lagi nih? Spice. Oh, ini cabai ya. Okay, ini jam, selai. Ini keju, apa ini? Butuh bahan-bahannya. Susu sapi. Okay. Kita tinggalkan saja. Terima kasih, Lin. Saya ucapkan terima kasih lagi. Yuk kita pergi ke kota Mondstadt. Dari tadi loh saya nggak pergi kota Mondstadt. Gapai-gapai itu Lin ya. Saya sekarang benar-benar ke kota Mondstadt. Okay. Hello Timmy, kamu penjaganya kah? Okay. Kamu buat partikel lari. Sorry, Timmy. Oh, kita tahu harus bagaimana sekarang. Mereka akan kembali. Oke, kita coba yang di atas aja. Kenapa saya tidak tahu? Aduh, kenapa Timmy itu kayak gini, Kangs ya? Kata Mama, tapi di dunia tidak akan ada bintang kecil yang akan takut padamu. You say tidak akan ada bintang kecil yang akan takut padamu. Oke. Maka dia tidak takut padamu, padaku kan? Oke, Timmy. Anak Mama, Timmy. Tinggalkan saja Timmy itu, Kangs. Dan kita lanjutkan perjalanan kita ke kota Mondstadt. Kota Mondstadt. Atau enakan lebih tepatnya dibilang
kerajaan Mondstadt ya, kayak kerajaan lo ini. Yuk, ke kota Mondstadt saja. Okay. Kota yang indah. Kota monster, kota yang indah. Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Mari kukenalkan dengan kota kebebasan, kota dandelion, dan kota yang penduduknya menyembah dewa api. Dewa angin maksudnya, sorry ya. Kayak Amerika. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Selamat datang di Mondstadt. Yes, thank you ya, Amber. Finally, no more having to camp outdoors. Tidak usah duduk di tenda lagi. Oke, jadi pengalaman si Pemon itu selalu seumur hidupnya tidur di tenda. Oke, itu udah hapus sama itu kenangan buruk itu. Hapus. But the city folk don't look too cheery. Oke, penduduk di kota ini tuh kayak nggak bahagia gitu ya. Kenapa ini? Everyone's been put out of place by storm terror recently. Kenapa storm terror? Naga yang di awal tuh yang waktu 4-1 kita sudah menemui naga. Ya, juga yang naga itu mengajak seorang cewek yang sepertinya galak. Dan itu mungkin yang akan menjadi bos kita di nanti di game ini. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jim with us, Jim dengan kita. Siapa Jin? Bukan celana Jin ya, tapi Jin. Beda. Jin? Siapa Jin? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jin, Defender of Mondstadt. Defender of Mondstadt. Jadi sepertinya gengs ya, Jin ini pelindung ketua militer kelas kenet dari kota Mondstadt. Ketuanya ya kayaknya. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Storm terror tidak ada tandingannya bagi Jean, katanya. Kedengarannya hebat sekali. Semua ada tentang action animo. Yes, kayaknya dia hebat sekali ya, si Jean itu. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. Hai, a present for you, traveler? Dia punya hadiah bagi kita. Oke, apa hadiahnya? It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Ini sebagai tanda terima kasih telah membantu si Ember dalam membersihkan itu Hilichurl ya. Seperti orang primitif tuh Hilichurl itu. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Kenapa Paimon gak dikasih? Ya Paimon. Because this reward is useless to you, Paimon. It's useless, nggak berguna bagi kamu. Kamu enakan kasih makanan saja. I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Nah benar, apa saya bilang? Ditulat yang sama si Ember, sticky honey roast. Sepertinya perbedaan antara stick dan madu. Sticky honey roast. Enak. Silakan kita coba. Come with me. We'll head to the city's high ground. High ground, ke tempat yang lebih tinggi. Let's go. Kita langsung geser. Primogem, XP, Bow, Achievement, okay, kita mendapatkan banyak gak bisa reward dari si Ember. Dan ini apa ini? Membuka quest. Okay. Ikut target. Nice. Okay, jadi di kelentuk yang bisa di pojok sini ya, kalau gak salah ya, atau gak di pokoknya di map juga yang bisa ada kayak logo Tanah Seru, itulah quest kita. Kalau saya pencet itu, tuh melihat quest-quest kita kayak gini. Nah ini ya kita, saya bawa punya satu quest. Yang ini namanya quest Action. Itu adanya ada Enchantment Arrow, XP, Gold, Warna namanya, dan 2 XP. Yuk kita ikuti yuk questnya. Quest utama ini. Okay. Pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Ember. Ayo kita ganti pakai Ember saja biar dia yang mengendalikan ini semua. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Okay, jadi
tempat air mancur itu biasanya ramai sekali karena ada itu naga ya, entah dari mana dia munculnya jadi sepi gengs ya, kayak corona virus tuh naganya. Tadi apa tadi ada kayak tombol itu, weird. What is that thing? Apa itu gengs? Weird. Kayaknya sih dead. Iya, maksud lihat webnya. Kan saya kan belum tahu jadinya apa itu kurang web itu. Bagi kalian yang tahu gengs ya apa itu web, boleh juga kalian tuh kasih saya saran di kolom komentar. Akan sangat malah berguna ke bermanfaat bagi saya. Okay, thank you. Nih ya, web ya. Okay. Sekarang kita fokus ke sultana kita ke puncak paling atas di sini. Naik aja naik. Naik, naik. Nice. Kita aktifin dulu teleport waypointnya. Okay, thank you. Dapat 5 XP. Pekat untuk membuka peta. Kan udah diajarin di part lalu. Gimana sih? Yes, I know that. Bentar. Okay. No. Okay. Ini apa ini? Ujian elemental. Temple of Lion. Okay, gengs, apa ini, gengs? Tempat ini bukan kuil yang diperuntukkan untuk kepada lion, singa. Mentah lama ditinggalkan. Okay. Dewa Dandelion mengendarai angin di monster. Nanti gengs ya, setelah mission ini, setelah kita hampir seluruhnya mengeksplor kota monster, kita akan coba pergi ke Temple of Lion ini. Ada apa sana? Kita clean semua orang sana ya. No match for us. Okay, naik, ayo. Okay. Ini sebenarnya di mana ini lokasi tertingginya? Can I know that? Di sana ya? Paling atas ya? Entah, bisa. Coba ikuti dulu di mana ininya? Quest dia yang ditunjuk ya. Kali sini gengs, bentar lagi. Kita naik tengah biasa aja, kita jangan manjat ya. Aku tuh capek di si Ember ini, cewek deh masalahnya. Hai. Kita lari saja. Dan di mana? Di sana kah? Ke gengs quest kita. Nice. Dapat juga questnya. So, the present I want to give you is. Jadi bukannya kita udah dikasih hadiah? Kenapa lagi? Kan lagi dikasih hadiah ya. Okay. Kita coba lihat bersama-sama apa sih hadiahnya. Let's go. A wind glider. What? Apa itu wind glider? Dan sepertinya wind glider itu sepertinya gengs ya, glider. Sesuai namanya, glider sayap sepertinya. Kita coba cek dulu. Owl riders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. Okay, ini itu seperti benar kan apa saya bilang, sayap buat terbang. Okay, thank you. I brought it here to give it to you, so you can experience it right away. So you can experience it. Bagaimana rasanya kita jadi terbang? Wow, you're really excited about these wind gliders, huh? Sangat semangat sekali katanya si Pemon ya. Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Soalnya angin adalah jiwa bagi Mondstadt. Ya kan penduduk di kota ini kan menyembah dewa angin ya, makanya jadi gini ya. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. Enough talk, yes. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Pakainya gampang, tapi harus pay attention dulu. Harus ini, gengs ya. Petik itu harus dipakai, harus diperhatikan. Okay, how do I use this? Gerakan stick ke atas untuk maju. Yes. Aksi berbahaya, hati-hatilah. Okay, aksi berbahaya, hati-hatilah. Setelah itu kita tekan ini saat mencuri udara. Wow, kita menjadi glider. Nice. Wow. Oke gengs, tadi kita tuh bisa gengs ya, dari udara langsung kita ke bawah, launch attack. Oke, kita coba dulu ke sini. Dan panjat dulu. Kita langsung launch attack sini aja. Dari gedung ini ya. Jauh enggak gedungnya? Tinggi enggak sih? Oh enggak kok. Yes, naik. You can do this.
Naiklah, lah, jatuh dia. Sudahlah. Sudahlah, yuk kita terbang mengulang saja. Naik. Oke, kita turunin. Nice. Itu ya, cara terbangnya. Sampai di si embak. Wait a minute. Kalau itu embak, bagaimana jika... Okay. The sky. Si naga lagi ini pasti nih, saya duga nih. Tamna. Waduh, paduannya lawan bos kan sepertinya. Kayu ah. Kau punya langsung dulu sekarang naga. Come on, fight me. Kalau berani. Ini yang munculin tornado dah, guys. No. Oke, untung bisa terbang ya, untungnya. Sang naga. Masih gugupan dia terbangnya. Nice. Kita lawan naga sepertinya, guys ya. Yuk, siapkan diri yuk. Terdapat okay. Hintnya ada artefak hintnya. Terdapat 5 jenis artefak yang saya di dunia ini katanya. Huh? Nice. How are you staying afloat like this with just a wind? Wow, look at this. I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. The power of 1,000 winds. Fokus. Dan sesuai dia pakai attack. Shot. Okay. Nice. Baik, kita kerja ya. Nice, sekarang kita bisa memakai The Thousand Wings. Naga ini pun akan KO di sini. Ini guys, adegan-adegan epic ini lumayan juga. Okay. Come on. Healnya lagi setengah. Ayo. Ini pun 10 loh. Wow sekali naga ini. Naga, okay. Is he down? Udah down kah? Sepertinya belum. Kita sebab tu mengejar dia dulu. Bentar ya. Okay. Kita tunggu dulu loadingnya. Okay, bagaimana ini? Dikejar atau enggak? Gak apa-apa katanya si dia ya. Kamu siapa kamu? Udah lama tepukan apa aja? Saya ally. Storm Terror is attacking Mondstadt itself. Storm Terror menyerang Mondstadt lagi-lagi dan lagi. Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must. Kaya. Jadi sepertinya orang ini namanya Kaya ya. Pas sekali. Kenapa pas sekali, Embak? Bentar. Kita lihat dulu bagaimana segi bodinya. Kaya itu dia sombong orangnya. Look at this. Dengan cara dia menatap kita aja. Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Introduce myself. Ya, saya tahu kok nama kamu Kaya dari si Embak. Right. This is Kaya, our cavalry captain. Kapten dia? Sombong kaptennya. These two are travelers from afar. Kai? From afar. Is that all we know of them? Dari jauh. Apakah itu saja yang kita tahu darinya? Karena pasti benar Kaya ini. Long story short. Singkat cerita. Dijelasin dulu ya ceritanya sama si Embak. I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Kayak kemarin tepat kedatangan kita ya. Langsung datang kita di suang badai kotanya. I understand the anguish of being separated from family. Masa tidak bisa dari keluarga. Iya.
baru tahu diri si kaya ya tahu pesan kita. Awalnya itu sombong sekali. I'm not really sure why you're looking for the animal god. Dan dia enggak bakalan tahu alas tidak peduli dengan urusan kita tentang action dan animu. Masih juga ya, sifat-sifat sombong nempel. Oh, but everyone has their secrets, right? Okay. Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Pertama-tama, izinkan aku mewakili seluruh Knight of Favonius. Berterima kasih padamu. Jadi ini kira-kira orang ini tuh kayak ketua dari Knight ini, Knight of Favonius ini. Tadi kasih dua opsi. Ya, kami mana bisa diam saja melihat orang dalam berbahaya. Sama-sama kena berada di apa ini. Kita pilih yang atas saja ya. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. Okay, jadi tadi aksi heroik kita dilihat sama banyak penduduk di sini. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Okay, jadi si Grand Master, ngisa ketuanya, sudah mengundang kita ke headquarters, maksudnya ke markas, sorry. Nice, apa ini? Kita baru saja unlock ruang ganti. Apakah dengan ini kita bisa gonta-ganti pakaian? Let me see, kita buka kotak kita, artefak. Okay, we got dua artefak baru, gengs ya. Ada ini apa? Kita pakai yang golden saja kita kenakan. Nice. Biodata. What is this? Suara. I've heard that if you give tavern owners a considerable tip, they'll be willing to give some information on the down low. You mean the angel share? But Master Diluc seems like a very rich man. How big a tip is considerable anyway? Okay. Windblade. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana biodata karakter kita. Lightning flash. Scatter. Bubar. Propagate. Okay, dia ada banyak gengs ya. Banyak suara di sini. There's still a long road ahead. Okay, behind the scene-nya di sini guys. Just what will we come across this time? Orang semuda ini soalnya tua banget. Okay. It's time for Paimon's little life tips. Little life tips? Okay, good. Ini ember. I feel like running. Kayak bahkan kayak ini katanya kayak sedang berlari ya. I'll race you there. Bet you can't keep up with me. Get him. Go Baron Bunny. Huh? Go Baron Bunny. Ember, did you? Okay, jadi ingat enggak waktu kita pertama kali ketemu Ma Ember ini? Dia kan kayak punya boneka. Nah, boneka bisa kita pakai kah? Ember. Okay, bisinu. Ember. Kan benar. Kalau misalnya di pojok samping webcam saya itu ada logo boneka. Apa ini boneka? Kecil, kita lempar saja. Go Baron Bunny. Okay, boneka. Kamu yang menimut kah? Saya tembak boleh? Boneka, boom. Boneka imut ternyata jebakan gengs ya. Okay, boneka imut. Kamu enggak seimut yang saya pikirkan. Okay, boneka kamu buang saja ya. Buang sana. Kayak boneka, siusin. Nice, boneka jatuh. Dadah boneka. Saya tinggal ya. Oke gengs ya, mungkin cukup ini dulu untuk gameplay Genshin Impact part 2. Juga kalau suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya gak apa-apa. Jika ingin sampaikan part 3-nya, boleh gengs ya kalian untuk komen. Dengan komentar, akan saya tanggapi. Dan sampai jumpa di waktu, bye-bye.